Nyata masuk juga sebelum SPM. Semasa hari terbuka, saya dapat berjumpa dengan penjaga Jihang dan Tiffany. Hutan dia pun nampak macam terbalik. Okey, jadi sebenarnya kita nak cik yang mungkin tak pernah kena sebuah bisnis. Ya, bisnis ya. Okey, kamu pernah dengar bisnis ya? Okey, cik pernah dengar pun? Pernah dengar tak bisnis ya? Tak berapa. Bisnis ya ni sebenarnya masalah pembelajaran. Okey, pembelajaran mengenai bahasa. Okay, this itu ialah kesukaran. Okay, Nexia itu ialah language, bahasa. Jadi anak-anak dia ada sedikit masalah mengenai bahasa. Kadang-kadang dia akan nampak tulisan macam ni. Okay, kadang-kadang dia tak boleh nak bezakan beberapa huruf. Contohnya huruf B dengan huruf D. Okay, kalau dia buat J, J dia terbalik. Dia buat J, J dia terbalik. Dia nampak macam perkataan tu macam cermin. Jadi bila dia menulis, tulisan dia akan terbalik. Tapi istimewanya anak-anak ni, dia ada keistimewaan untuk beberapa bidang tertentu. Tapi kalau anak cik dan anak puan ni, saya nampak dia lebih kepada alat semua. Dia suka benda yang kata bergerak. Dia suka benda yang berwarna. Dia suka benda yang seni. Okay, jadi untuk sahkan, saya harap cik dan tak boleh bawa ke hospital. Dia selalunya hospital kerajaan. Okay, hospital kerajaan, nanti kita akan rujuk dengan pihak kaunseling sekolah lah. Okay, pihak kaunseling sekolah akan buat test. Lepas tu kita akan bagi surat lah supaya ibu bapa boleh bawa anak-anak pergi ke hospital. Okay, pergi ke hospital untuk buat ujian. Nama saya Farah Pajun Perota. Okay, nama saya. Okay, terima kasih. Seperti yang telah dijangka, anak ini disahkan menghidap disleksia. Okay, puan dan cik, saya akan cuba yang terbaiklah untuk membantu anak cik dan anak puan supaya berjaya dalam pelajaran. Jihang juga bekerja di kedai minuman untuk mendapat gaji supaya dapat meringankan beban ibu bapanya. Nampaknya Jihang bukan sahaja seorang yang tabah, malah seorang yang taat kepada ibu bapa. Selepas penat bekerja, Jihang akan mendapat gaji harian. Walaupun gaji tersebut sedikit, Jihang tetap berasa gembira. Baiklah, kita beri jawab bersatu ke? Saya akan juga di sana. Oh, okey. Hari ini memang tak banyak orang di sana. Baiklah, kita beri sana. Baiklah. Jihang seorang pengawas pusat sumber yang bertanggungjawab. Kevin,
Disleksia ni bukan penyakit. Mungkin satu hari mereka lebih berjaya daripada awak. Akhirnya, Evelyn sedar bahawa dia bersalah dan dia meminta maaf kepada Jihang dan Tiffany dan mereka akhirnya berkawan. Dah dapat tentang di sini pasal dia? Yang pasal dia je? Nanti kita pergi haji di luar sekolah ke? Tadi saya sedih sebab saya berasa stres kerana saya nak ambil peperiksaan pada minggu depan. Saya akan edarkan kertas peperiksaan sekarang. Kita mendapat keputusan yang semalam dalam SPM. Yeay!